Jadi saya mau kasih tahu bahwa sekarang ini kita mau bikin kalung ini nemu tapi nggak pakai kekuatan fisik. Ya. Jadi saya mau kasih lihat kita meremukkan kaleng-kaleng ini pakai air. Ya, pakai salah air. Satunya di sini. Nah, kita mau bikin sayembara antara Pak Jawa sama Pak Agung. Siapa yang bikin paling kalengnya paling ringsep ya? Oke. Okay. Jadi masing-masing pegang. Boleh pakai itu ya. Terus saya nyalakan dulu. Jangan curang. Oke. Okay. Nah, caranya gimana? Kita isi kaleng ini sama air sedikit ya. Jadi misalkan kita pakai tangan. Oke. Okay. Pajak juga bisa ya disikan, awas hati-hati. Jangan diminum, Pak. Nah, sedikit aja, Pak, jangan terlalu banyak. Nah, sekarang kita panaskan kaleng-kaleng ini ya. Sampai air yang di dalam tadi mendidih, artinya nanti akan terlihat uap air yang keluar dari dalam kaleng, oke? Okay? Ya, jadi nanti kalau udah keluar uap airnya, ya, udah cukup lama nih, ya sekitar minum. Ya, mungkin kalau udah Pak Jara sama Pak Agung merasa cukup lama nih ya, oke? Okay? Terus bisa langsung dicelupkan ke dalam wadah-wadah air ini, tapi bagian yang terbuka ya, yang ada lubangnya itu mesti madep ke bawah. Ya, jadi bagian yang terbuka madep ke bawah. Kalau Pak Jaya sama Pak Agung udah merasa cukup banyak nih uap airnya, udah merasa wah ini bakal ringsek banget, ya silakan. Tapi kalau belum yakin cuma ya ringsek kecil dikit gitu. Sebagian dari kawan-kawan di sini juga mungkin udah tahu alasannya, yaitu ketika apa namanya tadi air yang dimasukkan itu kita didihkan, dia akan mengusir udara yang di dalam kaleng. Jadi udaranya keluar, terus abis itu tadi kaleng kan dibalik sini kan ya. Nah, uap air yang terbentuk yang masih sisa di dalam itu akan mengembun. Jadi sebenarnya di dalam kaleng itu kosong. Nah, padahal di sekitarnya itu ada udara yang memberi tekanan, nah itu akibatnya seperti ini, gitu ya. Nah ini yang pertama, oke. Okay. Terus yang kedua, balon race ini juga seru, ya. Sebenarnya karena tekanan udaranya beda dalam dengan dalam luar, kan? Itu wajar kan? Ya. Mengembun kenapa cepat sekali? Pak? Kenapa? Karena udara di dalam luar lebih. Jadi langsung pak. Jadi dinginkan kan kalau udara panas kan kalau dinginkan kan ketemu dalamnya. Karena dalam. Betul. Cepat. Udah lihat kan sebenarnya itu derajat temperaturnya lumayan kan, itu kan 100 derajat kita anggap. Jadi kan airnya udah keluar. Harusnya pakai itu. Airnya yang ke bawah ini. Iya kan, air di bawah, jadi begini ya.